sama. Bapak Ibu dan kedua mempelai boleh untuk melihat ke arah audiens ataupun undangan sambil melambaikan tangan. Kita di sini semuanya untuk audiens. Aplaus dulu dong. Kegampangan dan juga kecantikan orang tua. Saya bisa melihat mama-mama dari mereka berdua ini senyum, soalnya matanya sipit. Kalau misalkan matanya sipit itu berarti lagi senyum, ya kan? Betul. Betul. Oh, dibuka boleh. Luar biasa, Om Tante, di keren banget ya. Betul. Oke. Okay. Nah, boleh juga dong kasih tepuk tangan untuk teman-teman dari Relok Ponorogo ini.
Thank you.
buka Mas Tri. Thank you.
Sekarang ini nanti kita akan undi ya, ada door prize ya. Jadi habis ini kita akan undi ada door prize. Nanti nama yang dapat ada dan tidak ada tetap akan dikir ya, langsung oleh kedua MC-nya. Kalau yang menang laki-laki, yang antar MC yang perempuan. Spesial ya. Nanti kita akan ambil 5 terlebih dahulu. Kita akan ambil 5 terlebih dahulu dan supaya nanti bisa diperhatikan, siapa tahu yang dapat hadiah itu masih berada di sini, langsung kita berikan. Tapi kalau misalkan ternyata nih teman-teman para tamu undangan door prize-nya itu yang dapat Anda tidak berada di sini, enggak apa-apa, enggak masalah ya. Nanti akan langsung dikirim oleh tim yang terlibat. Betul. Dan sekarang kedua mempelai sudah mengambil undian ya, atau kupon, yang mana kita akan segera umumkan siapa kira-kira yang mendapatkan hadiahnya. Ada 5 pemenangnya ya. Betul sekali. Nanti kita akan undi di atas kedua rusa ya. Keluarga Bapak Thank you.
studio. Tetap kita akan ditemani bersama dengan tim Reog Ponorogo dan Singa Batara Karang. Nah, saat ini kita berdua juga akan mengumumkan kepada Anda siapakah kira-kira 5 pemenang untuk mendapatkan hadiah undian. Yang betul. Pertama. Nah, okay. Sebelum dibacakan ya, ini tadi sudah diundi barusan saja oleh Diadra dan juga Wisnu. Betul. Jadi tim kami tadi ke atas panggung ngasih fishbowl. Mereka berdua yang mengambil 5. Oke, 2 di tangan teman saya, 3 di tangan saya. Seperti itu. Jadi seperti filosofinya, kenapa kok teman saya bawa 2 karena dia pernah diduakan, dan kenapa saya bawa 3 karena saya bukan orang ketiga. Luar biasa. Kenapa kamu soal yang bagus ya Pak? Ayo lanjut, baca. Oke, baiklah. Dan langsung saja untuk pemenang pertama. Jadi Bapak dan juga Ibu jangan khawatir kalau memang Anda ada, masih berada di tempat ini, nanti bisa langsung hubungi tim PO aja atau tim BO. Nah kalau seandainya gak ada pun tidak akan hangus ya. Selamat untuk Ibu Yayu. Ibu Yayu ada di Jalan Jojorang 4, Surabaya. Ibu Yayu apakah ada di sini? Ibu Yayu yang alamatnya ada di Jojoran, Ibu Yayu. Ini aku aja, rumahku juga situ soalnya. Rumah Ibu ada banyak. Banyak, Pak. Perasaan Ibu kapan hari rumahnya kriang. Oke. Orang kaya. Amin. Amin. Yang selanjutnya, setelah Ibu Yayu yang beralamat di Jojoran, yang kedua, silakan Ziza. Ada Bapak Alif dari Mandiri ya. Bapak Alif dari Mandiri. Oke. Oke. Yang ketiga Rio. Yang ketiga. Gak usah banyak omong, silakan dibacakan. Mantap. Yang ketiga namanya adalah Friska Tiara Erzananda. Itu teman aku yang punya bengkel pasti di taman itu ya, Friska. Taman? Taman. Ada nggak? Friska Tiara. Friska Tiara ada nggak di sini? Gak apa-apa, nanti kalau misalkan gak ada, tetap dikirim ya. Saya kasih ke...